Solo Gibran Rakabuming Raka rupanya sudah melapor peluang dirinya menjadi cawapres dari Prabowo Subianto pada internal PDI Perjuangan. Hal ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal kans Gibran bakal digandeng koalisi lain. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menegaskan Gibran sudah pernah menyampaikan pandangannya pada internal partai PDI Perjuangan. Hasto menyebut PDIP selama ini punya prinsip berpolitik yang harus memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Lebih jauh, Hasto juga ditanya soal kans Gibran bakal dipilih menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Namun lagi-lagi ia mengatakan bahwa nama cawapres menunggu pengumuman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan, Gibran Rakabuming Raka adalah sosok ideal sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Figur wali kota Solo ini menurutnya akan mengimbangi figur Prabowo sebagai politisi senior yang kaya akan pengalaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!